Udah keren banget penataan pengelolaan itu betul-betul tertata dengan baik gitu. Jadi emang disinilah kehadiran BRBM dan beberapa penyelenggara itu memang kita lihat bahwa ini semua totalitas gitu. Tidak ada yang kayak, oh ini ada hanya sekedar event dan sebagainya, tapi emang totalitas. Acara ini sangat membangun ya, apalagi untuk usia dini yang istilahnya mereka juga sudah tahu mangrove dan gambut itu kenapa harus dilestarikan. Oh kan udah bagus sih ya, gitu. Saya yang tadinya belum terlalu dekat sama, belum terlalu kenal sama mangrove jadi kenal. Terus acaranya juga sebenarnya seru kalau saya ikutin dari awal-awal ya. Tadi ada beberapa, apa ada video paparan yang dari hari Senin sampai hari sekarang sih seru gitu, udah bagus sih. Panitianya juga saya lihat nggak ada yang tua, udah muda-muda semua, jadi kayaknya inovasinya udah keren. Bagus buat mangrove. Yeah, this event is very interesting. We can see many people from every part of Indonesia, and they are doing many things with mangrove, different products, making work like the women and raising awareness with the young people. So yeah, it's very interesting. Serunya banget nih teman-teman yang bisa gabung di Mangrove di momen selanjutnya. Ada konser, pengisinya ada Kahitna dan Kunto Aji, terus ada stand up comedy dari Mangosteres. Nah itu saya kagumnya, satu, penontonnya enggak yang heboh yang sampai berdesak-desakan, senggol-senggolan tuh enggak, bener-bener kayak yang misalkan mau joget atau ikut antusias nyanyi, itu di bangku masing-masing. Kalaupun mereka maju, mungkin itu kayak untuk semenit dua menit, itu karena mungkin mereka, apa ya, bahasanya kayak saking kangennya sama konser, jadi sampai maju ke depan kemarin. Tapi overall itu keren banget.